Siapa penolongnya adik? Lah ya terus sampean kok sing aku hati lah penyebarno ideologi adik. Lho salahnya pas. Loh, wong wis dilarang kok salahnya? Apa bedanya ambil PKI? Padha dilarang iki negara iki. Ayo aku kepingin roh alasan nih. Kepingin ganti negara iki ta? Salah saya itu di mana? Karena dilarang oleh undang-undang. Perpu nomor 2 2017. Tidak boleh lagi ada ya organisasi HTI dan seluruh ideologinya. Itu salah. Kalau saya salah, saya laporkan ke polisi. Sampean tunjukkan buktinya apa saya salahnya. Nama saya Zainullah. Terus salah saya apa? Salah nyebar ideologi khilafah, iya apa enggak? Buktinya mana sampean nuduh seperti itu? Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang sini. Laporkan ke polisi, laporkan ke Kepramil, ke yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampaikan tunjukkan buktinya, sidang di pengadilan, oke, silahkan. Iya, silahkan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silahkan. Yang kedua, ya. Ingin saya silahkan. Sampaikan. Ini, ya. Iya. Gara-gara ajaran sampean, anak buah sampean ngilokno Habib Lutfi, ngilokno NU. Proses secara hukum, ini negara hukum. Sampean laporkan ke polisi, ke pihak berwajib, siapa namanya? Oke. Okay. Ya. Saya juga minta sampean mulai sekarang karena ini negara hukum ya. Dan hukum itu sudah ada. Okay. Sampean berjanji tidak ada lagi penyebaran ideologi khilafah. Sampean laporkan loh, saya. Aku njaluk sampean. Laporkan saja. Aku njaluk sampean. Gelap tangga. Loh, saya salah apa? Gelap tangga. Salah apa? Loh, nah ini kalau saya laporkan saya. Laporkan saja saya. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Saya di sini bukan atas nama anggota DPR. Okay. Saya atas nama ketua Ansor. Iya. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Iya, silahkan dilaporkan. Kok repot sampean, ada polisi, ada Koramil, laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, kiai kami dihina-hina, organisasi kami dihina-hina, dan itu kami tidak terima. Kalau tidak terima ya gampang mana polisi mas, laporkan ke polisi selesai kan. Halo.